Itu naik mobilnya tuh. Yang mau kenceng semoga sudah wah, ibu mau cing saya sating lah. Ayo sing sing mentiau tuh masing. Orang baru bangun tidur, lihat tuh guys. Kayak begitu rambutnya ilah. Bisa dah. Dia nunjuk-nunjuk lagi. Apa aku tidur aja kali ini. Kan ada ini, kan ada itu. Kan ada apa? Mana tempatnya? Nih, bihun kuah nih. Di sana, taruh sana. Pegang aja, pegang. Pegangin, masukin plastiknya. Ini. Kita lihat itu aja coba, ada sih. Taruh aja dah. Ini susah naiknya. Oke, kita masuk aja ke dalam situ mobilnya. Kan makanya di situ ada parkiran ya. Di dalam masuk situ. Sini mah. Jalan aja deh sana aja mobil, jalan aja. Lu katanya mau beli ini dulu bunga. Iya di situ aja, ya, di depan situ, situ ada, di depan situ, di bawahnya. Ini jalan kaki aja, Pian. Lu ngapain sih pusing-pusing jalan kaki aja nih parkir di situ? Ma, ikut, Ma. Yang lu. Udah mi nunggu di mobil aja, mi enggak usah ke dalam pemakaman lah. Ih, lu gimana sih lu? Enggak apa-apa. Gua titip doa aja. Pian. Nah, lu di sono aja, Cok. Mobilnya parkir situ aja sono. Enggak bisa, Pian, tuh kecil banget, ini. Kecil banget tempatnya jalan ke dalam. Nah, mau mobil gede, ntar kita bawa arwahnya, ntar satu aja di situ kan repot, ntar di sebelah gua dulu kan. Waduh. Seni yang mau kenceng, sedang semua ibu. Seni yang mau seni cinta. Ini ngantang plastik nih, buat handphone. Apaan? Handphone apa? Handphone. Ngapain plastik hitam begitu jelek begitu, jangan dah. Masa neng mau kemana-mana bawa kantong plastik resek begitu, orang kan jadi bingung. Gila, orang ngapain? Ya jangan deh teroris nih. Orang mikir gitu guys. Repot termin mikirnya teroris. Padahal ini orang baik-baik, dermawan, soleh, tidak suka melawan orang tua, suka mendidik adik. Ya banyak lah kebaikan yang dilakukan sama orang ini. Ma, aku udah makan pun nasi itu. Hah? Po? Si om-om hidung belang ini ngapain? Sama si ibu guys, berduaan. Tuh. Ya kan, mau berduaan mah. Om-om hidung belang. Mana lu om? Tempat yang ganggal lu. Lu ke tempat yang iya-iya aja. Si bapak tadi nanyanya sih. Ini mau kemana ke dalam? Makamnya nomor berapa, blok apa? Terus saya bilang, orangnya baru mau dikuburin. Kacau dong kalau mau dikuburin, terus mana itunya? Rombongannya. Enggak pakai rombongan kita. Menurut aku perlu gak orang udah meninggal didatengin? Po? Harus po? Kalau gak dilihat-lihat. Siapa yang mau ngeliatin? Ya juga sih. Yaudah guys, harus guys. Kita turun dan nanti guys. Nasinya kelembekan nih, Bu. Nasi timnya kelembekan. Apa kelamaan kali ya dia diaronin. Di sini Tante Esther bikinnya sekarang anggot-anggotan, guys. Lagi ini udah tua juga, guys. Jadi mungkin bukan dia yang bikinnya juga, karyawannya yang ngukus. Lihat aja ada pasir di dalam nasi. Kita nggak apa-apa lah makanannya.
mantap. Yang gak bisa bohong mah daging ayamnya, guys. Nasinya ada lagi apa? Enggak. Nasi yang kemarin. Hmm. Ini udah 2 sendok aja dah. Mana tempatnya? Hmm. 2 sendok aja po, jangan 10 sendok. Terus. Udah jatuh dimasukin lagi. Jatuh di tempat gabusnya. Kenapa emang? Enggak boleh lah. Nih. Benar enggak? Enggak boleh lah, po. Po bau, po. Mak ya masih apa lagi sih? Dia udah masuk sendiri dong sono. Belum, dia lagi nyari bunga. Itu kemari lagi. Ntar kesini lagi. Dia kan kumplung. Suruh nyari apa gak bisa. Bopian namanya. Dia mesti kita juga yang turun tangan. Belum sendok bawahnya semangat. Yang dulu yang pada patah-patah. Apa taunya kantong balik tadi tuh? Apa kan yang ngumpetin kan? Dia yang taruh di situ. Panik. Set. Kerekan. Ini makan nasi tim dia nih. Ekstrim juga. Apa aja ada di dalamnya? Pasti ya, ya Pak ya, palurannya. Ini paluran. Lagi jalan berduaan ngomongin proyek. Proyek pembangunan makam. Ya benar emang makam kan. Dua mobil mengayak. Tapi balik lagi ini. Balik. Oke lewat sini bos. Keluar lagi suruh keluar. Depan. Pen. Masuk aja Pen. Kata siapa? Hah? Masuk aja mobilnya ke sono. Mobilnya. Mau dikubur ya sekalian. Konstruksi pemakaman. Masuk aja mobil. Kan jadi ribet kan. Nah, lihat aja nih orang nih mau keluar aja jadi susah nih. Siap. Kan jadi ribet kan dia. Dia mau keluar aja jadi enggak bisa, guys. Masukin aja mobilnya ya, sudah ya. Ah, jangan. Kakinya sakit, Pak. Kakinya
sakit naik turun naik itu. Soalnya ada pengukuran itu pada datang. Udah bentar aja pas enggak mungkin. Iya. Kan kita yang tahu di sini. Kita lihat jalannya aja, lihat jalannya kayak gimana entar. Bang, maksa Bang mau masuk. Hah? Maksa mau masuk. Nanti ibu nutup jalur orang masuk. Udah ntar jalurnya beda ntar nanti. Ibu jalur ini kan makanya saya tanya ibu jalurnya di mana pemak? Iya. Di mana? Posisinya di mana? Nomor berapa? Nomor J. Kalau nggak J dah. Dekat belakang. Belakang sekali. Kiri kanan. Kiri. Pemakaman di sebelah situ. Oh,